Salve Regina, selamat jumpa sobat-sobat Maria, umat beriman dimanapun Anda berada. Saat ini kami sedang berada di kota Blinyu. Blinyu ini berada di wilayah utara Pulau Bangka. Anda yang pernah ke Pulau Bangka pasti sudah mengenal kawasan ini. Di Blinyu ini ada sebuah paroki. Paroki namanya Santa Maria Perawan Tak Bernoda yang sekarang dikepalai oleh pastor parokinya Romo Indrajati. Dia adalah seorang pastor Projo Pangkal Pinang. Sobat-sobat Maria yang terkasih, saat ini kami memperkenalkan sebuah buah Maria yang terkenal di Kusupan Pangkal Pinang ini. Anda melihat ke sana. Buah Maria ini namanya Maria Pelindung Segala Bangsa. Bagaimana sejarahnya? Lalu apa saja keunikannya akan kami jelaskan dalam virtual tour kali ini. Selamat menyaksikan tayangan kami berikut ini. Per Mariam ad Christum. Salve Regina. Salam untuk kita semua. Para umat beriman dimanapun Anda berada. Saat ini kami ingin memperkenalkan sebuah buah Maria yang paling terkenal di Kuskupan Pangkal Pinang ini. Nama buah Maria ini seperti saudara-saudaraku yang baik bisa melihat ini. Bunda Maria pelindung segala bangsa. Di hadapan Bunda Maria ini yang datang bukan saja orang Katolik, tetapi wanita berjilbab pun datang ke sini. Pria berkopiah pun datang berdoa di sini. Sungguh sesungguhnya Maria menjadi pelindung segala bangsa, siapapun agamanya, apapun sukunya. Kalau kita kembali berbicara soal sejarah Bunda Maria segala pelindung segala bangsa di Blinyum ini, sebagai tanda gereja yang berkembang dan iman yang hidup, sebenarnya umat paroki Blinyu bersama pastor Lambert SSTT memiliki kerinduan dan harapan membangun Gua Maria sejak tahun 1988. Kemudian pada tahun 1993, Pastor Pandongen SSCC datang untuk menggantikan Pastor Lambert sebagai pastor paroki, juga berusaha menindaklanjuti kerinduan itu, harapan itu. Dan ketika itu mereka ingin membangun sebuah gua Maria yang sederhana saja. Tetapi pada saat kehadiran Pastor Marcel Arnold Neff, saat itu dia menjadi pastor paroki di Blinyu, maka pada tanggal 20 Mei 1996, melalui keluarga Bapak Bruno Budi Yakin, akhirnya didapatkan lokasi untuk membangun gua Maria pelindung segala bangsa ini. Gua Maria ini berada di sebuah bukitan. Lokasi ini, tanah ini adalah milik sebuah keluarga Tionghoa.
pada tanggal 23 Agustus 1996 terbentuklah sebuah panitia untuk pembangunan Gua Maria ini. Kita melihat ini bahwa gua Bunda Pelindung Segala Bangsa Belinyung ini diberkati pada hari Rabu 8 Desember 1999 oleh Yang Mulia Uskup Pangkal Pinang waktu itu, Monsinyur Hilarius Muanurat SPD. Anda melihat tulisan gua ini. Bentuknya seperti gua-gua asli yang Anda pernah temukan. Ketika patung Bunda Maria yang kita lihat sekarang ini belum memiliki gua, patung itu diletakkan sementara di atas sebuah batu yang cukup tinggi ketika itu. Namun pada tanggal 21 Maret 1998, pengerjaan Gua Maria dihentikan karena krisis moneter yang melanda bangsa Indonesia ini. Hanya saja kena berkat iman dan kegigihan umat, akhirnya pengerjaan Gua Maria ini dilanjutkan kembali pada tanggal 4 April 1999. Bunda Maria, patungnya maksudnya, diletakkan pada tanggal 20 Oktober 1999 di tempatnya yang sekarang ini. Lihatlah mengapa disebut Bunda Segala Bangsa. Ia berdiri di atas peta dunia. Ada terlihat itu peta dunia. Bunda Maria berdiri diletakkan di atas itu. Gua Maria Pelindung Segala Bangsa, seperti yang saya katakan tadi, diberkati oleh Monsinyur Hilarius Muanurat pada tanggal 8 Desember 1999. Gua Maria Pelindung Segala Bangsa ini adalah Gua Maria kelima yang ada di Puskesmas Pangkal Pinang ini. Tetapi dalam catatan kami, Komsos Puskesmas Pangkal Pinang, Gua Maria ini adalah ikon Gua Maria di seluruh puskesmas ini. Puskesmas kami, Puskesmas Pangkal Pinang ini sering disebut dengan Puskesmas Seribu Pulau, menyebar sampai ke Pulau Natuna dan juga pulau-pulau kecil lain di wilayah Dabo Singket dan Pulauan Lingga. Setidaknya hal ini pernah diungkapkan oleh kunjungan Duta Besar Vatikan Monsinyur Renzo Pratini pada tahun 2003 silam. Ia juga mengunjungi gua ini. Selain sebagai tempat siara umat beriman, Gua Maria ini juga adalah tempat atau ikon wisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terutama di Kabupaten Bangka Induk. Ini Gua Maria ini menjadi ikon wisata religius di Kabupaten Bangka Induk ini. Dan supaya saudara-saudara umat beriman di tempat lain ketahui bahwa Gua Maria ini berada di Paroki Santa Maria
perawan tak bernoda atau Santa Maria Immaculata. Dari Bandara Depati Amir, Pangkal Pinang, kita ke tempat ini, ke Gua Maria ini, lindung segala bangsa ini, kita menempuh jarak kurang lebih 80 km lebih. Tetapi umat beriman yang terkasih, Anda tidak perlu takut dengan jarak yang sedemikian itu. Karena disinilah, di sini tidak ditemukan kemacetan seperti di kota lain. Jalannya bagus, tidak ada kemacetan di jalan. Anda bisa menempuh jalan dari Daerah Depati Amir, Pangkal Pinang sampai di sini bisa 1,5 jam. Umat beriman dimanapun Anda berada, bisa melihat tempat ini. Sebuah konstruksi yang menyerupai batu alam. Di tempat inilah orang akan meletakkan lilin untuk berdoa kepada Bunda segala bangsa. Mereka datang untuk memohon rezeki. Mereka datang juga untuk memohon perlindungan dalam hari-hari hidup mereka. Mereka juga memasang lilin di tempat ini untuk memohon supaya mereka bisa menemukan pertobatan dari saudara-saudara mereka. Ada cerita bahwa katekumen akhirnya bisa mempertobatkan suaminya hanya karena berdoa kepada Bunda Maria. Ada kisah bahwa yang seperti dituturkan oleh pastor paroki di sini, Romo Indrajati, bercerita bahwa seorang menjadi katekumen karena ia bermimpi untuk menemui sosok seorang wanita yang berpakaian putih. Dan akhirnya dia dengan sendirinya datang berdoa di sini. Pada saat itu dia belum menjadi katekumen. Dan akhirnya setelah berdoa, dia tergerak hatinya menjadi katekumen. Dan dia pulalah yang mengajak suaminya yang tidak pernah ke gereja lagi untuk datang ke Bunda ini. Setelah berdoa di Bunda ini, dan suaminya akhirnya menjadi orang yang sangat rajin ke gereja di paroki Bunda Maria Perawan Tak Bernoda ini. Menuju ke altar yang ada di Gua Bunda Maria Pelindung Segala Bangsa. Pada tahun 2005 yang lalu, sepanjang tahun itu, dari 8 Desember 2005 sampai dengan 8 Desember 2006, setiap hari ada perayaan Ekaristi di tempat ini. Dan sampai hari ini pun kelompok siara yang datang ke sini akan merayakan Ekaristi dengan inilah altarnya. Di Gua Bunda Maria Lindung Segala Bangsa. Anda bisa melihat keunikan gua ini. Mungkin Anda belum pernah menemukan gua seindah ini di tempat manapun. Inilah Gua Maria Pelindung Segala Bangsa. Inilah ikon pelindung segala bangsa, Bunda Maria, diletakkan di atas sebuah bangunan batu dengan gambar peta dunia, memberikan sebuah simbol yang sungguh sakral bahwa ia melindungi siapapun dari bangsa manapun
mereka yang berdoa melaluinya, mereka akan juga mendapatkan rahmat dari Tuhan yang penuh dengan kasih dan kebaikan itu. Dan salah satu keunikan Bunda Maria segala bangsa di Binyum ini oleh masyarakat setempat disebut sebagai Bunda Maria Mo Tian Liang. Ini bahasa Ke, bahasa Tionghoa setempat di Binyum ini. Ketika mereka memikirkan secara konkret dan mencari tempat untuk membangun Bunda Maria, saat itu sebuah warga yang bermurah hati menyumbangkan lahan perbukitan ini untuk supaya menjadi tempat bagi Bunda Maria, pelindung segala bangsa. Sosok keluarga itu bernama Bapak Bruno Budi Yakin. Menurut orang-orang tua di Blinyum, para sesepuh atau umat-umat senior di kota Blinyum ini, bukit yang dijadikan Gua Maria Bunda Pelindung Segala Bangsa ini adalah bukit yang disebut tadi, Mo Tian Liang, yang dalam bahasa Tionghoa berarti bukit menggapai langit. Dari bukit ini orang mencapai langit. Doa selalu menghubung ke atas. Doa-doa orang sederhana selalu menghubung ke langit yang tinggi. Satu keyakinan yang kita sering temukan dalam perjanjian lama. Mo Tian Liang ini merupakan perbukitan yang strategis yang dipenuhi dengan pohon-pohon hijau yang luar biasa rindangnya. Lihat di bawah ada pohon beringin. Di sebelah kanan kami. Memang perbukitan ini terasa sejuk dan rindang. Begitu strategis karena dipenuhi dengan pepohonan hijau yang alami. Ada sebuah kejadian sebelum terbangunnya Gua Maria Bunda Pelindung Segala Bangsa ini. Ketika itu Pastor Marcel Arnold Neff bermimpi tentang hal tertentu. Dia dalam mimpinya dia mendapatkan pesan dari keturunan yang memiliki bukit Mo Tian Liang ini berpesan agar bahwa jika berkeinginan membangun Gua Maria haruslah menggali hingga menemukan tiga buah batu. Dua batu merupakan konfigurasi posisi orang yang sedang berdoa. Umat beriman bisa melihat ada batu lalu batu yang berikut adalah batu yang menyerupai altar. Posisi buat patung hendaknya diletakkan menghadap dua batu yang merupakan konfigurasi posisi tangan yang sedang berdoa itu. Mempunyai salah satu keunikan yang mulai diperlihatkan kepada para peziarah sejak November 2000 tahun 2000 adalah membangun jalan salib seperti yang saudara-saudara umat beriman lihat ini. Ini adalah perhentian pertama Yesus dihukum mati. Adalah
sampai 14 perhentian melewati jalan setapak yang sekarang sudah dibangun dengan komblok yang tahan apa ya lumut. Ya, jadi Anda tidak perlu takut untuk berjalan salib. Saat ini Anda melihat bahwa kami sedang, cuaca kami di sini sedang tidak bersahabat. Sedang ada gerimis kecil di sekitar kami, tapi kami melewati jalan setapak, jalan salib menuju 14 perhentian ini dengan begitu yakin. Karena Yesus sudah berkorban untuk kita, sehingga kita harus berdevosi dengan jalan salib, sehingga kita bisa menyatu dengan penderitaan Kristus. Dan itu ada satu korelasi teologis yang tidak bisa dibantah lagi. Maria hanyalah pengantara rahmat. Kita mendapatkan keselamatan melalui Yesus. Sehingga kalau kita berdoa rosario, tetapi kita menolak salib, kita tidak mau menderita seperti Yesus, rasanya sesuatu yang ada lompatan. Lompatan yang berakar dari keinginan atau budaya instan yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara-saudara. Jadi, ini jalan salib, jalan yang sungguh berlekat-lekuk. Kita lihat jalan yang berlumut, tetapi membuat kita akan tertantang untuk melewati 14 perhentian itu. Kita sampai di ini, kita mulai menanjak, saudara-saudara. Ya, ini seperti yang saya sebutkan tadi bahwa Gua Maria kami ini berada di perbukitan dengan dikelilingi hutan-hutan yang masih alami. Nah, Anda melihat ini. Perjalanan salib di sini, jalan salib ini perhentian kedua Yesus menanggung salib. Ya, Anda lihat sendiri begitu hitamnya lumut. Memang saat ini hujan, sampah memang belum dibersihkan, tetapi di sini ada petugas yang membersihkan itu. Perhentian ketiga, perjalanan makin menanjak, dan memang kondisi jalan salib di sini menunjukkan bahwa sesungguhnya perjalanan Yesus menuju Golgota semakin menanjak. Perhentian semakin besar, jalannya semakin menanjak. Perhentian ke-7, Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Yesus jatuh kedua kalinya. Karena memang jalannya sudah mulai menanjak. Tenaganya yang tersisa pun mulai tidak memampukan dia untuk apa memikul salib Yesus. Kemanusiaannya sungguh terbatas. Tetapi kealahannya yang memampukan dia untuk terus di jalan salib ini. Perhentian ke-9, Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Di sini kita tinggal di perhentian ke-9, Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Dalam beberapa perhentian lagi kita akan menemukan perhentian ke-12, disitulah Yesus wafat, dan ada tiga salib yang berada di tempat itu. Sekarang kita menempuh jalan mendaki menuju ke sana. Saat ini kita berada di perhentian ke-12, Yesus wafat di salib. Di sini tidak hanya ada salib Yesus, tetapi ada dua salib di sebelah kiri dan kanan Yesus. Seorang adalah penjahat yang bertobat, yang lainnya masih saja ngomel sama Yesus.
inilah perjalanan hidup kita. Apakah kita masih menolak salib, ataukah kita berdoa seperti seorang penjahat yang bertobat, yang mohon kepada Yesus untuk juga mengasihkaninya. Ini sudah berada di puncak bukit Bunda Maria pelindung segala bangsa. Di puncak ternyata ada Yesus. Di kaki salib ada dua Maria yang ada di bawah. Jadi sungguh dari korelasi teologis sangat luar biasa. Dari Maria kita bernapak menampaki jalan salib untuk bisa bertemu dengan Yesus yang dimuliakan di salib dan akhirnya dibangkitkan pada hari ketiga. Dan itulah sumber penebusan bagi dosa-dosa kita. Itu sebuah ungkapan kerahiman dan belas kasih Allah yang tak terbantahkan lagi. Inilah Yesus yang bersemayam. Dia berada di bilik bening ini, tempat kami akan bisa penutup nanti. Mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka kamu akan dibukakan pintu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, umat beriman dimanapun Anda berada, melalui virtual tour ini, kami memperkenalkan buah Maria Bunda segala bangsa. Dan pada dalam perayaan Ekaristi ini menandakan bahwa kami menutup rangkaian virtual tour untuk memperkenalkan Bunda Maria segala bangsa di dunia ini kepada sobat-sobat, saudara-saudara, umat beriman dimanapun Anda berada. Saat ini kami merayakan misa untuk menutup rangkaian virtual tour ini. Kita berdoa bersiara kita untuk meminta sesuatu pada Yesus melalui Bunda Maria. Dan kesempatan ini kami melakukan virtual tour untuk menunjukkan kepada kita bahwa melalui Maria kita bisa berdoa kepada Yesus untuk mendapatkan rahmat yang kita harapkan. Di mana dimanapun Anda berada, silakan datang bersiarah ke gua Bunda Maria pelindung segala bangsa, karena di gua ini Anda akan
menyampaikan pokok permohonan kepada Kristus melalui Bunda yang sungguh mendengarkan doa. Setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu. Marilah kita berdoa 3 kali salam Maria untuk mengakhiri virtual tour, untuk memperkenalkan dan juga memberikan tempat baru, memperkenalkan tempat baru, tempat siaran baru kepada umat dimanapun mereka berada, agar tempat ini menjadi pilihan bagi siapapun untuk ingin menyampaikan doa-doanya kepada Kristus melalui Bunda Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Allah surga segala rahmat, yang telah menjumpai kami dalam perjumpaan kudus Yesus Kristus Putra-Mu. Kami juga berdoa kepada Yesus Kristus Putra-Mu melalui Bunda-Mu yang suci, Bunda pelindung segala bangsa di Gua Maria Pelindung ini. Semoga karena doa-doa kami, rahmat-Mu yang ingin kami peroleh dari Kristus Putra-Mu dapat kami peroleh melalui Bunda Maria yang menjadi pengantara rahmat. Dan bertekun dalam doa dan karya, semoga kami pun mampu meraih rahmat yang kami harapkan dari Kristus Tuhan dan pengantara kami yang bersatu dengan Dia dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudara sekalian, keluarga Anda semua, dimanapun mereka berada, dan segala usaha dan pekerjaan Anda semua selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini pelayanan Ekaristi dan penutupan virtual tour untuk Gua Maria Bunda Pelindung segala bangsa sudah selesai. Mari kita pergi, kita diutus. Amin. Thank you.